Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam dini hari Salam tahajud Salam akhir zaman Salam sahada Salam tawhid la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Alhamdulillah malam hari ini kami berada di Satu tempat Yang begitu memiliki energi positif dan energi spiritual yang luar biasa. Tepatnya malam hari ini kami berada di kawasan kompleks Pondok Santren Sirna Rasa dan di sini pasti para sahabat para ikhwan akhwat yang pernah datang ke Pondok Santren Sirna Rasa di Kabupaten Ciamis Jawa Barat tempat yang tidak asing nuansa spiritualnya yang cukup uh, kental dan juga suasana yang sejuk dingin di malam hari pastinya salam silaturahim semuanya teriring salam kita kepada junjungan alam kepada khataman nabiin rahmatan lil alamin kepada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebelum kami menyapa sahabat-sahabat yang sudah hadir, silakan bantu tap-tap layar. Silakan sukai sehingga kami dapat mengembangkan kanal ataupun channel ataupun akun dari TikTok ini sebagai media silaturahim dan juga media kita dakwah di akhir zaman. Terima kasih Taufik Hasan yang sudah bergabung, Herti Wong Rimbo. Terima kasih tap-tap layarnya semuanya yang sudah hadir. Kita akan kenalkan kembali bahwa komplek pesantren Sirna Raza ini terletak di dusun Ciceri, Ciomas, kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nah, tentunya bagi para sahabat pecinta dan para muhibbin dari uh, al ulama kepada al arif villa, kepada mursyid torikoh kodir anak kepada Abah Aos Nah itu yang paling terkenal sahabat-sahabat e, Mungkin sangat mengenali Sosok Wali akhir zaman Abah Aos ya. Atau Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrul Dan e, Beliau adalah mursi terikat Qadir ya, Anak yang penerus dari Abah Anum Atau Sahabat Wafa Ta'jul Arifin Abadum Surya ya Wong Rimbo Assalamualaikum Abah salam dari Jami Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Malam hari ini Alhamdulillah dihantarkan oleh Allah Subhanahu SWT Dengan wasilah uh, Jemputan undangan wali Allah Subhanahu SWT Ditambah lagi wasilah uh, kita dibawa tadi dijemput di Bandung dari kota Bandung Jawa Barat dijemput oleh abang muda kita wakil talkin terkait kodiran Bandia yang daripada Aceh tapi tinggal di Jakarta tadi dengan abang da Tengku Rizal di Aceh ini sekarang lagi istirahat insyaallah besok-besok kita bisa live ataupun videonya nanti kita tayangkan ini sambil ngopi sahabat misalnya ini dingin sekali lokasi ini dingin kita akan lihatkan suasana malam di beberapa titik Oke. Okay. Ini kawasan dan ini masjid, Samirsa. Nah, ini saya si sedang tidur, sedang <laughs> merebahkan diri. Hmm. Di ujung sana yang baju hitam itu itu wong Palembang, dari Palembang. Hmm. Kemas Yus Tri. Nah, Kemas Yus Tri. Itu dari Palembang. Iya, jarang kan bincang-bincang di TikTok ini. Biasanya hanya cuman joget-joget ini, kita berbincang-bincang malam hari ini. Bincang-bincang. <laughs> nah, untuk lebih jelasnya, sahabat-sahabat, para ikhwan, para akhwat, para TikTokers, sahabat-sahabat uh, TikTok antarbangsa, sahabat-sahabat antarabangsa sahabat-sahabat sahabat Malaysia, Thailand, Pattani, uh, semua sahabat pada Brunei, dari Kat Kucing, Sarawak, Sabah, Kinabalu, uh, Tawau, Sandakan, ataupun juga ada di Perak, di Kat... Kelantan, negeri Kedah Mungkin saya akan bagi berkongsi malam hari ini Tentang satu tempat yang disebut dengan Pondok Pesantren Sirna Rasa Karena di sini selain memang untuk apa namanya tempat kita menempa ruhani kita tempat kita mahbah kepada sang mursyid kita kemudian tempat kita mem, apa, mendapatkan ijazah talian daripada tarikat Qadir dan Tetapi di sini juga dikenal tempat perubatan. Jadi banyak orang-orang daripada uh, antarabangsa lah yang datang ke sini berobat, uh, berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bil barakati uh, wali Allah zaman. Bil barakati uh, mursyid Aus. awas Surelaya dan silsilah ke atas. Ya, Alhamdulillah banyak yang mendapatkan kesembuhan. Nah, untuk lebih jelas kita akan berbagi dengan uh, abangda kita, Abangda Tengku Rizal. Ini dia pada Aceh tapi beliau wakil Talkin Qod Tarekat yang duduk di Kat Jakarta. Nah, Abangda, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita berada uh, di Kajembaran Rohmania. Uh, Kajembaran Rohmania itu adalah salah satu nama yang diberikan oleh Abah Sepuh kepada Abah Anom. Lanjut, di, uh, uh, guna, uh, terus dilanjutkan kepada uh, Abah Aos, ya kan? Kajembaran Rohmania. Kajambaran rohmania itu adalah tempat Tempat peradaban dunia Tempat peradaban dunia Jadi e, dari mana saja Dari turis Dari mana saja Karena Abah e, telah menginjakan Kakinya di berbagai negara-negara Ya kan e, Termasuk mohon maaf Di Palestina Terus habis di Palestina Abah ke Israel Di Israel Abah diterima dan bisa mengadakan manakib di sana Nah ini salah satu peradaban dunia Apa itu peradaban dunia? Mencari kesucian jiwa Nah nikmatnya untuk pencarian kesucian jiwa Datang, datang ke sini Ke sirna rasa Pesantren sirna rasa Apa itu sirna rasa? Yang tak akan sirna dan akan terus dirasakan oleh kita sebagai pencinta kesucian jiwa. Ya kan? Nikmatnya ada di mana? Ada di penanaman kedua zikir. Yang pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi. Itu. Jadi di sini dengan luas yang tidak terhitung hingga dari pintu masuk sampai E, nanti kita juga akan mengunjungi masjid yang di atas gunung sana, ya kan? Ini adalah salah satu yang kita duduki adalah tempat di mana para wakil Talkin seluruh e, Indonesia atau bisa jadi seluruh dunia karena kami e, mempunyai di berbagai negara, yaitu e, di Jeddah, Palestina. Di Australia, dimanapun di negara-negara, kami mempunyai para wakil talkin di negara-negara yang sudah uh, ada wakil talkinnya, yaitu uh, tugasnya uh, untuk menanamkan kalimat "La Ilaha Illallah" ke dalam hati kita, menanamkan kalimat "La Ilaha Illallah" ke dalam hati kita oleh mursid kita. Pengasa aba Awos, uh, uh, Jadi uh, disinilah tempat dimana, masya Allah, dulu waktu awal COVID abah bilang sempet abah abah bilang sempet abah mengeluarkan uh, maklumat kepada Iwan Wal akhwat seluruh dunia bahwa orang yang uh, ke sirna rasa tidak akan kena covid dan alhamdulillah dan alhamdulillah kami semua karena keyakinan kami kepada Allah melalui pengersa Aba Awas keyakinan tauhid kepada Allah dan kepada pengersa Aba Awas kami alhamdulillah terhindar dari yang namanya covid dan kami tidak menggunakan daripada masker masker kami apa masker kami cukup menggunakan zikir khafi, zikir yang sir yang tidak orang orang tahu seperti itu. jadi uh, disinilah tempat duduk para wakil talqin. Disinilah, uh, disinilah tempat duduk para wakil talqin. disinilah adalah uh, bisa dikatakan podiumnya, podium utamanya ketika diadakan manakib setiap satu bulan sekali satu bulan sekali diadakan manakib pusat kali diadakan manakib pusat nah kenikmatan itu bisa dirasakan dengan hadirnya kita di tengah-tengah ribuan ikhwan wal akhwat yang ada di sini begitu jadi alhamdulillah tergerak eh, langkah daripada eh, tuan guru kita ya kan yang masya allah sudah ke tanah Jawa yaitu khususnya ke daerah Jawa Barat khususnya ya kan kami bertemu di Aceh, masya kegiatan safari manakib tiga hari manakib kami di Aceh, ketemu lagi ketika beliau ada kegiatan di Bandung, ya, ya tuan guru. Jadi tuan guru datang ke Sirna Rasa bukan suatu hal yang kebetulan. Tapi memang sudah langkahnya Allah langkahkan beliau ini untuk menemui lagi mursyid, masya Allah, untuk sohbah, untuk menemui uh, kekasihnya Allah, ya Allah, newali akhir zaman, ya kan? Beliau waliullah, waliullah, ya kan? Di Toriko Kondriah Naksabandia, Mahat Surya ya Rasa. Jadi, untuk hal hmm, kegiatan eh, di sini nanti, setiap hari itu pasti terdengar suara zikir, "La ilaha illallah, tiap hari, tiap sholat lima waktu, zikir jahernya." Masya Allah, nikmat. Waduh, terasa seperti kita, masya Allah, di tengah-tengah keramaian, tapi di situ. Kita hanya mendengarkan satu kalimat, "La ilaha illallah." Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, semoga nanti, ketika live, uh, ketika habis uh, sholat subuh, bisa langsung dengan bangsa Aba Aus. Kita live lagi nanti, langsung kita gunakan waktu ini semaksimal mungkin supaya. Uh, bisa bermanfaat buat kita semua Khususnya Iwan uh, wal akhwat seluruh dunia Demikian wabillahi Taufik wal hidayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Untuk Abang Datengku Rizal Salah seorang wakil Palkin Yang berasal daripada Aceh Baik kami sapa dulu Sahabat pemirsa Salam silaturahim semuanya dari Pondok Pesantren Sirna Rasa di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Terima kasih tadi untuk Ebang Daus, terima kasih gift terima kasih sudah barakallah untuk antum. Mudah-mudahan menjadi wasilah, pahala dan insyaallah mendapatkan syafaat di akhir. Terima kasih gift gift tadi yang diberikan ada minuman sampai ratusan. Wallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik Putra Melayu Depi Mardiansa. Assalamualaikum selamat malam kan Guru semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Aji Skelana Assalamualaikum Ustaz Salam dari Martapura Waalaikumsalam Salam juga untuk keluarga besar di Martapura Para ikhwan, para ahwat Para muhibbin abang guru sekumpul di Martapura Salam hormat, salam persaudaraan Dari Sirnarasa. Sirna Rasa Sahabat Ternak Channel Ya ini sahabat Ini sahabat Ini sahabat Ini abang kita juga Ini beliau adalah salah seorang wakil Palkin di kat anak sahabatnya Adinda Resti Amana Bukhari Assalamualaikum selamat malam Kakanda. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tolong disalin tautan dibagikan Ke minimal 5 orang Dibagikan Ini sudah bergabung 67 orang Terima kasih untuk 1,2 K sukanya Silakan dibagikan lagi Terima kasih Bang Daus Bang Daus Barakallah untuk Antum Terima kasih Apa itu nasi lemak Masya Allah Semoga nasi lemaknya Menjadi Apa namanya Wasilah antum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sapa kembali Tuan Muda Alexander terima kasih. Hmm, assalamualaikum, mau bertanya di mana tempatnya tempat Tuhan ini? Ini tempatnya di Pondok Pesantren Sirna Rasa. Ini masuk wilayah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. kalau kita dari kota Bandung ini berapa jam tadi kita? Tiga jam. Tiga jam, tiga jam, tiga jam dari kota Bandung. Uh, untuk sahabat antarabangsa daripada kota Bandung, Jawa Barat Bila kita nak ke destinasi pesantren Sirna Rasa uh, Sekira 3 jam uh, dengan kereta InsyaAllah 3 jam atau naik bas kalau ada bas <guruh> atau kereta Zul Pakar 33 Assalamualaikum salam kenal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam silaturahim juga King Love Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk akunnya MMM dari Malaysia salam daripada Malaysia salam juga daripada Jawa Barat daripada Sirena Rasa salam dari Kat Indonesia untuk keluarga di Malaysia Malaysia di mana duduk kat mana King Love. Assalamualaikum dari Binjai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binjai, Sumatera Utara. Salam silaturahim. Baik, terima kasih untuk yang berikan gift tadi doa juga ya. Yang tak bagi pun kita doakan semua ya untuk semua. Terus semua kita doakan semua ya. Tapi untuk yang haters pun kita doakan. Yang hater yang suka buat komen-komen buruk, kami doakan semoga dapat hidayah untuk antum ya. Terima kasih. Muhammad Yusuf Assalamualaikum tengku. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Muhammad Yusuf Daripada mana ha, Boleh tulis komen ah, Sila bagikan Sila share eh, Bang Daus Kalau lewat Jogja Sehingga ke Badah Kukan InsyaAllah Kalau ke Jogja InsyaAllah Ini belum ada jadual ke Jogja InsyaAllah Dari Jawa Barat Ini ke Jakarta Jakarta ke Bandar Aceh InsyaAllah Pak Kiki sudah bergabung. Terima kasih. Oh Melaka, MMM. Saya ada pada Melaka. Melaka boleh boleh sebut nama lah. Biar saya tak sebutkan ini akunnya MMM. Ah, boleh hantar lah di situ. Boleh komen nama siapa. Nama penuh. Oh, Wan, Wan Harith Assalamualaikum Tuan Guru Salam daripada Kelantan Malaysia Assalamualaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam untuk saudara-saudara kami Daripada Kelantan Di kawasan Pasir Putih Di Pasir Mas Kota Baru Semua Untuk yang ada di Kat Kelantan Muhammad Yusuf M. Hadi Di Banda Aceh Kota Masya Allah Abang dah Muhammad Yusuf Di Banda Aceh Nah ini asli Aceh Puh Abah Malamnya <tuh -tuh. <tuh. Kita sambil ngopi malam ini. Terima kasih Bang Muhammad Yusuf di Bandar Aceh. Rafi W977. Assalamualaikum, tuan guru. Salam jurai sembung. Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Rafi W977. Salam sejurai kita. Jaga bersama halibas sependek panjang. Salam silaturahim. Merbok 80. Assalamualaikum dari Kedah. Waalaikumsalam Kedah. Alhamdulillah Kedah daripada Malaysia. Merbok 80 ini biasa dari jerai, gunung jerai. Ataupun di Sungai Patani Ada juga daripada Di Kampung Yan Kedah Ini yang Kampung Yan itu Tempat orang-orang berapa Aceh Yang ada di Kedah Kangen Hantu Assalamualaikum Dalili dari Lampung Semenda Waalaikumsalam Salam pula Kandik Apik Jurai Di Semenda Lampung Todai Terima kasih Hanumili 3 Terima kasih Bergabung Salam silaturahim Bantu tap-tap layar Terima kasih Bang Daus Barakallah untuk antum Kopinya Terima kasih di Nusa Putera. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tolong bagikan salin tautannya 5 Ataupun boleh di-share 5 kali Andi tanya Assalamualaikum Tuan Guru Salam dari Sumbar, Sumbar asli Pariaman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pariaman duduk di mak Pariaman ini mengingatkan pada seorang ulama Yaitu Syed Burhanuddin Syed Burhanuddin Mursyid Tarikat Sateria Salah satu uh, uh, murid Daripada Syekh Abdul Rauf Alifan Suri Asingkli atau Syah Kuala Wali di Aceh. Baik, terima kasih Merbok daripada Kedah. Jangan hantu terima kasih Nasri Cahaya salam juga Zul Pakar 333. Tuan guru yang mulia, saya nak belajar ingin belajar ilmu al-hikmah. Ilmu al -hikmah. duduk kat mana? Aa, di mana tinggal? Karena di, di te beberapa tempat juga ada pemina ataupun para al-hikmah. Atau boleh DM Media Mang ujuk. Topiknya apa Tuan Guru malam ini? Topiknya malam hari ini Kita mengenalkan Pondok Pesantren Sirna Rasa atau tempat kami malam hari ini berada. Kita mengenalkan kepada para ikhwan, para sahabat, para jamaah ataupun sahabat-sahabat tiktokers untuk mengenal salah satu tempat spiritual. Salah satu tempat kita untuk merehab ya kita. Salah satu tempat untuk kita belajar menyambung tali silaturahim ruhani kita kepada siapa? kepada wali-wali Allah, kemudian kepada nabi-nabi Allah, para kekasih Allah, ya. Tali rohani ini kita sampaikan sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan muda, putra daerah 23, salam sejalan teretan dari Jatim Lumajang. Waalaikumsalam. Untuk para dulur kulo di Lumajang Jawa Timur. Zul Pakar 33 daripada Aceh Guru PD Aceh PD Baik terima kasih Aceh PD Salam silaturahim Fahrin Al-Habsi Assalamualaikum Salam santun dari Pontianak Waalaikumsalam Salam juga daripada Sir Rasa Untuk sahabat dari Pontianak Fahrin Al-Habsi Di Pontianak Kalimantan Barat Bang Borjong terima kasih sudah bergabung, Alan Kasela terima kasih sudah bergabung, Nandang terima kasih sudah bergabung. Silakan bagikan tautan 5 atau 7 kali atau bagikan share 5 sampai 7 kali boleh sahabat. Andi terima kasih, Parewati terima kasih, Wahyu Aditya Sultan. Assalamualaikum saudara hamba, semoga barokah selalu. Amin. Amin ya Robbal alamin. Waalaikumsalam untuk Wahyu Aditya Sultan di mana tinggal di mana duduk di mana? Adi hadir Probolinggo. Selamat salam tahajud untuk sahabat Adi di Probolinggo. Terima kasih sama Rafida, Medi Muhdaya Sikar, Rafida. Terima kasih mawarnya Dona Setun 76. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kami doakan semuanya senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kami untuk antum semua dan untuk al fakir juga untuk kita semua. untuk kaum muslim dan muslimat wal mukmin wal mukminat semua kita dalam rahmat Allah dan satu tujuan hidup kita semoga kita mati dalam husnul khotimah ini cita-cita kita semua amin ya rabbal alamin Ahmad amin Kang Merewo Parni Alhamsi terima kasih sudah menyukai live silakan sahabat-sahabat lanjutkan tap-tap layar dan juga uh, bagikan tautin tautannya Tengku Muhajir dari Aceh Assalamualaikum Aceh Puhabah malamnya Kamu bak pesantren Sirna Rasa di Jawa Barat. Salam dari Aceh juga ya. Salam dari sini Sirna Rasa. Abdurrahman Ismail. Salam silaturahim. Nah ini uh, abang dan kita ini salah satu wakil talqin di Tarekat Qadir ya. Naksaban dia TQN. Pasti tak asing lah bagi sahabat nama TQN. Uh, Sembari kita berbincang malam hari ini, kalau tadi mengenalkan Sirna Rasa, sebetulnya Toriko Dhirna Ksaban ini bagaimana sejarahnya? Boleh, boleh dijelaskan untuk Abang dan Tengku Rizal Jadi untuk Toriko Dhirna Naksabandia dia Mahat Suryalaya itu eh, kami Toriko yang bersanat. Kenapa bersanat? Yang pertama eh, dari urutan, dari urutan sekarang kita ini ada di Uh, kediaman atau kanjembaran Rohmadia di Madrasah Pangersa Aba Aos ya kan Muhammad Abdul Gaus Saifullah Maslul ke-38. Terus untuk ke atasnya ada uh, ke-37 ada Ahmad Soibul Wafa Tazul Arifin radhiyallahu anhu Terus di atasnya uh, Abah Anom yang sebutannya Abah Anom atau Ahmad Soibul Wafat Tajul Arifin adalah ayahandanya, yaitu Abah Sepuh ke 36, ya kan? 36, 37, 38, uh, Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad, terus dari gurunya Setolha ke gurunya lagi, terus ke gurunya, ya kan? Dari gurunya ke gurunya sampai ketemulah silsilah ke nomor 39. Nah, ini sanat untuk uh, runtunan uh, silsilahnya. Nah, kami kenapa Thariqah Qodriyah Naqsabandiyah uh, disatukan uh, Thariqah Qodriyah Naqsabandiyah oleh Tuan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, ya kan? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qodriyah, Qodriyah Torikohnya Tapi ketika eh uh, ada eh, sahabat di bawah ya kan anak sabandi baru dijadikan satu antara koderia eh, wanak sabandia tapi bukan wanak sabandiahnya tapi kita toriko Nak naksabandia ya kan pembaharuan yang di eh, jabarkan secara eh, bagus artinya yang dulunya zikirnya la ilah la ilah kayak ngos-ngosan sekarang dibaguskan zikir uh, jaharnya seperti la ilaha illallah la ilaha illallah ya, jadi dijelaskan jelas tartil ya kan makrotnya semua la ilaha illallah la ilaha illallah dengan gerakan kepala Ya kan, kenapa digerakkan kepala kita supaya tidak ada penyakit di sela-sela leher kita? Ada yang namanya penyakit migrain, ada yang namanya penyakit vertigo, banyak sekali berbagai macam penyakit. Tapi e, mursid kita menyembuhkannya hilangnya penyakit vertigo, hilangnya penyakit migrain dengan zikir la ilaha illallah yang digoyangkan kepalanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kalau menurut uh, pengersa Abah uh, pernah dikatakan kalau kita naik gunung tapi kita tidak naik-naik, ya kan? Kita naik gunung tapi kita terus melihat ke bawah. Nah, ilaha illallah la ilaha illallah tidak naik naik jadi nanti akan tidak ada uh, semacam tingkatan tapi kalau la ilaha illallah 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 la, ilaha illallah. la, ilaha illallah. la ilaha illallah. Digerakkan dengan gerakan itulah, makanya terjadilah sel-sel darah. Masya Allah, itu dalam ilmu kesehatan, tapi dalam ilmu ma'rifatullah, kita, masya Allah, tingkatan turikohnya terus semakin kita semakin banyak berzikir, semakin lupa dengan hitungan, masya Allah, akan nikmat kata orang-orang uh, zaman dulu, oh zikir torikoh tuh bisa terbang terbang, iya mungkin itu zaman dulu. kalau zaman sekarang tidak perlu terbang, ya kan cukup duduk di atas jadah, zikirlah ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa hitungan, masalah baru ada di situ yang namanya kenikmatan mendekati daripada rohani kita kepada Allah. Karena apa? Di sini ada tujuh titik latifah. Tujuh titik latifah itu peredaran darah yang dilewati oleh para santet, jin, sihir dan lain-lain. Itu tujuh titik latifah. Yang pertama ini titik latifah. Nih di sini nih. Ini tapi tidak termasuk. Yang pertama hitungannya dari le di sini satu ya kan? Ila ya kan? Ila di sini. Ha di sini di ubun-ubun ketiganya le di sini ila ha empat ilallah lima enam tujuh tujuh titik latifah yang menghancurkan semua sel-sel yang mohon maaf, ada sihirkah, ada apa lagi yang dinamakan gendam atau apa saja, ya kan? Itu bisa dihancurkan dengan memperbanyak zikir. Yang kedua adalah zikir hobi, wallah nikmatnya apabila kita mempunyai hati yang selalu uh, berzikir di dalam hati sampai ketika dokter ahli bedah membelek daripada jantung, membelek daripada hati seorang menzikir, masya Allah, ikhwan yang rajin zikir, zikirnya cuma bisa zikir kopi, tidak apa-apa, lebih bagus menjalankan zikir yang orang tidak tahu, masya Allah, itu adalah zikir rahasia, zikir sir yang dirahasiakan hanya lisan mulut dalam hati kita dengan Allah yang ada di sekitar jantung, detak jantung kita, detak jantung sama apa hati di sini. Di sinilah pusat mendekat kepada Allah. Di situlah ada kedua utamaan daripada Toriko Kodriyah Naksabandia. Yang pertama adalah zikir khafi, yang kedua adalah zikir jahar. Apabila ingin mempelajari itu harus menerima hak talkin Nah, kenapa talkin? Talkin itu bukan uh, ketika kita mendekati sakaratul maut, tapi talkin ini, talkin yang ditanamkan mursid, mursid ke-38 delapan, bangsa uh, Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghazal maslur, ke dalam hati kita ditanamkan kedua zikir, yang pertama zikir jahar, yang kedua uh, zikir khafi yaitu penjabaran tentang talkin. Nah, sampai uh, apabila mau ikut uh, abah talkin ya kan kalau mau kemana-mana ya harus talkin ya kan talkin itu bukan suatu hal yang wah notabennya uh, ininya suatu yang wah ini kan uh, banyak orang awam tidak tahu talkin wah enggak, ah, takut talkin nanti saya cepat matinya masya Allah inilah salah kafrah ya kan uh, talkin itu kata pengersa Aba Aus adalah jual beli nyawa nyawanya sudah diserahkan kepada Allah ya kan tinggal kita merasakan hidup kita merasakan hidup kita se seperti kita orang mati nah itu itu makrifatul itu susah penjabarannya harus masuk ke ranah kami ke Torikoh Kodriah Naksabandia salam, salam ya salam salam dulu Masalah. baik nanti kita lagi penjelasan yang menarik dari uh, Tengku Rizal abang kita baik Tengku Muhajir Alfer lagi kami dari Aceh Torikoh yang diwariskan oleh Abu Yamudawali salam silaturahim untuk keluarga besar Tarekat Naksabandia Al kholidi Uh, ataupun yang diwariskan oleh Abuya Syekh Mudawali Al Khalidi daripada Aceh. Salam silaturahim dari Sir Rasa. Baik, Daeng Megan. Assalamualaikum Ikhwan Azrik daripada Ampang Negeri Selangor dari Malaysia. Juga Abang Da Jafri, Abang Da Jafri, Wan Guru Jafri di Ampang Negeri Selangor daripada Isan Malaysia. Salam silaturahim, selamat malam. Kemas Yustri Assalamualaikum Hadir KIAI, Tuan Guru Fikri Waalaikumsalam Abang dah kita Kemas Yustri ni Dia pun sedang ada di Sirna Rasa Masa ini lagi istirahat Lagi rehat Tadi pun berkumpul bersama kita di sini Sama-sama berkongsi Maulana 36590 Assalamualaikum Jawa Tengah hadir kang. Waalaikumsalam Jawa Tengah Salam daripada Jawa Barat Terima kasih Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robert. Roberto. Assalamualaikum Kang. Salam sani pagar. Waalaikumsalam. Keluarga di Pagar Alam. Sumatera Selatan, di Jurai Kunang Gance. Terima kasih Maulana. Kang sudah kami jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerhana bulan lebih detail. Okey kalau kalau makrifatullah kita tak dapat mendetil ya kan untuk urusan-urusan sirullah tak mendetil kita secara umumlah Ibrahim bunga Bu Ibrahim bantu doanya usaha ambo guru usahanya Ampera Aisyah Solo akhir-akhir ini ada kejanggalan terima kasih waalaikumsalam kami doakan di sini semoga usahanya dapat berhasil dijauhkan dari segala macam gangguan-gangguan baik nampak maupun tak nampak amin ya rabbal alamin Is, bang saya mau curhat Tangan anak saya patah gimana? Kalau patah silakan ke ahli Yalah, Terapi terahli ahli patah lah Ahli tu ya Muhammad Yusuf Kalau zikir hati apa namanya? Ah, zikir hati Nanti kita, ah, kita nanti kita inikan lagi Tu Muhammad Yusuf Abang eh, laus Assalamualaikum kak Akulah di inbox Masya Allah Terima kasih banyak abang eh, bang laus Terima kasih banyak Bang Daus Barakallah untuk Antum Kalau di uh, Baca inboxnya Kangen hantu Bila lewat Lampung Utara Mampir keluarga besar dari sini Waalaikumsalam InsyaAllah di Lampung Utara Pacat Singgah InsyaAllah Kalau kalau lewat situ Anggi melihat Allah itu pakai apa? Ha melihat Allah itu pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim laturikul awsaru wahuwa yudrikul awsaru wahuwal latiful khabir. Allah itu tak dapat dicapai melalui penglihatan mata, tapi Allah Maha halus, Maha teliti, Maha waspada. Jadi Allah tak nampak, tak dapat kita lihat ya. Tak dapat kita lihat dengan mata zahir. Tentu dengan, hari, dengan dapat kita lihat, dengan, mat, dengan mata hati kita, dengan hati kita yang sudah bersih. Kata surat daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, maka bersihkanlah hatimu. Hatimu itu ibarat cermin yang mengkilap. Bila kita nak bersihkan, nak memantulkan cahaya-cahaya pada hati, maka bangun tengah malam, banyak zikir, ya kan? Iaitu kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu memperbanyak zikir kita kepada Allah insyaAllah Allah akan mentulkan cahaya daripada cahaya rahsia ilahi, mengurangi tidur malam kita. Tapi kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Eh, hakikatnya Allah tak dapat dilihat ya kan begitu bang zikir nafas macam mana macam mana Baik, nanti dijawab di sesi zikir nafas nanti. Assalamualaikum Tengku, salam silaturahmi daripada Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus, waalaikumsalam. Gerhana bulan ahli silsilah yang keberapa tuan guru aliran tarekohnya? Ah ha, ke-38 mursyid kita ke-38 tarekohnya Qadiriyah Naqsabandiyah atau kalau di kat Indonesia dikenali TQN. TQN Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Salasilah ke-38. Stom Putra, terima kasih. Baik, kita sebatas masalah apa namanya sirna rasa dan juga tarikat TKN malam ini ya. Untuk yang lain-lain kita dalam season lain dalam abil abil masa, Insya Allah kita akan jawab ya untuk sahabat-sahabat. Mohon maaf saya dan Martin. Cek Herman Dex, salam daripada Aceh besar, lam tebah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Untuk rahmatullah rakaatu, untuk lam untuk yang susah jodoh, ya mudah-mudahan Allah berikan jodohnya, perbanyak istighfar, perbetulkan ibadahnya, perbetulkan ibadah, solatnya dibetulkan dulu. Insyaallah, perbanyak silaturahim. Habis. Ah ini ini pertanyaan makrifat nantilah. Ini kita tak bahas masalah makrifat dalam sesi ini. Ini kita bahas sesi ini tentang mengenalkan destinasi kami tentang pesantren Sirna Rasa dan juga tarekat Qodir Naksabandia. Untuk Habis. untuk pertanyaannya kenapa nama Muhammad bersanding dengan nama Allah bang ini rahsia lah. Nanti lah bila muzakarah langsung dengan saya direct insyaallah saya jawab ya. Insyaallah. Dede, oh del, alhamdulillah bisa bersama Guru Agung Abaus insyaallah. Subuh nanti soal bersama beliau insyaallah. Tengku asal pada ma maaf, tengku ini kalau tengku ini kita kenalkan, tengku Rizal ini kenakan kampung mana nih? Uh, saya asli Perla Aceh Timur, ya kan? Mama saya melabuh, ya kan? Begitu, jadi Lun asli Perla Aceh Timur. Baik, terima kasih Tengku Riza daripada Aceh Timur Perlak Perlak itu salah satu kesultanan Dan merupakan uh, kerajaan Islam pertama di Asia uh, Di Asia Tenggara Dia merupakan kesultanan Islam pertama Di mana di situ ada raja ataupun sultan bernama Sultan Aladin Syed Maulana Abdul Aziz Shah uh, Dia memimpin berkuasa pada tahun 840 Masihi Atau 840 Miladia uh, itu. Perlak itu posisinya daripada uh, Kabupaten Aceh Timur Salah satu Uh, regency daripada uh, Provinsi Aceh, uh, Aceh Provinsi. Sohebul Bakhor silaturahim silaturahmi rahmi dari tanah Melayu Banjar. Dari keturunan Maulana Syekh Muhammad Arsal Banjari. Salam silaturahim juga untuk Sohebul Bakhor, saya Al Fakir, saya zuriat daripada sahabat dan dari semolana Syekh, Syekh uh, Muhammad Arsa Al-Banjari Jadi Syekh Muhammad Arsa Al-Banjari Salah satu ulama di masanya Di abad ke-18 Dia adalah Apa namanya Ulama besar Nusantara Yang Lama juga di Mekah Beliau sahabat daripada datuk saya, Syekh Abdul Somad Al-Falbani. Jadi di masa itu ada Syekh Abdul Somad Al-Falbani, Syekh Daud Al-Fatani, ada Syekh Yusuf Al-Makassari dan juga ada Syekh Muhammad Arsa Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsa Al-Banjari ini merupakan moyang kepada uh, datuk kita Guru Sekumpul atau Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul ya, datuk daripada Abah Guru Sekumpul. Salam silaturahim ya semuanya. Untuk Anggis, Anggis mohon maaf pertanyaan makrifat ataupun halal sifatnya ilmu hakikat ini tak dapat kita bahas dalam publis. Tak dapat kita dapat awam macam ni. Dia mesti muzakara. Misalnya malam-malam begini kita duduk berdua lah atau bertiga dengan orang-orang yang sudah dapat ijazah. Bila dia tak dapat sana ilmu hakikat tak boleh. Saya memang dapat sana ilmu hakikat. Ha, sana ilmu hakikat saya, saya sambungan saya, saya mengambil ijazah salah satu ni kepada saya Muhammad Arifin Lagis daripada Singapura yang nasabnya kepada Habib Muhammad Noh untuk talian ijazah ilmu hakikatnya Habib Muhammad Noh Singapura dan juga sampai ke apa nama beberapa ulama-ulama di dunia. Nah, kemudian juga saya ambil ilmu hakikat daripada Palembang. Ha, saya murid kepada abah guru Zainal Abidin bin Abdul Syukur ya kan Aba Zainal Abidin bin Abdul Syukur almarhum nah, tinggalnya itu kalau di Palembang sekitar 26 ilai kalau tak silap saya nah jadi untuk bahasan ilmu hakikat mohon maaf saya tak dapat bagi berkongsi dengan semua sahabat sebab yang nonton yang tengok ini bukan pun orang-orang yang paham belum tentu orang yang ini sudah dapat ijazah ilmu hakikat. Kalau rahsia Allah, mesti kita buka kepada orang-orang yang sudah dapat talian ijazah. Yang memang sudah siap untuk menerima rahsia Allah. Al-insanu sirri wa siruhu. Rahsia Allah itu memang ada pada hamba. Tetapi macam mana kita buka bila dia tak mengenal diri dia. Man arofa nafsa hu rabbahu. Siapa kenal diri akan kenal Rabbnya. Nak kenal diri dulu baru kenal Allah. Barang siapa kenal diri, nak mengenal diri mesti ada guru, ada mursyid. Nah, saya boleh paham kan bila sahabat-sahabat nak belajar ilmu hakikat directlah berjumpa langsung silaturahim langsung saya tak dapat bagi dalam setakat ini kemudian selain berilmu hakikat mesti sahabat bertariqah Wajib bertorekah dulu. ya. Jadi syariatnya mesti dipahami. Torekah mesti dijalankan. Ilmu hakikat nanti diambil. Supaya tahu tujuan. Kemudian insyaAllah sampai kepada ma'rifat. Ma'rifat pun baru awal. Awal ludin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Bukan ma'rifat itu tak solat lagi. Dia mesti solat. Di ma'rifatullah itu mesti solat. Ya. Baik, terima kasih. Islam itu indah. Assalamualaikum. Bang minta doa saya orang Aceh ngerantau ke Pulau Jawa lagi dan khususnya insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk antum yang bertanya, mudah-mudahan Allah uh, permudah keluarkan daripada kesulitan. Terima kasih. Pesan kopi antar. Abang baju kuning batu akik mantap tuh. <laughs> terima kasih. Untuk Abidah, salam juga dari Aceh Timur Tengku. Ah, ha, dah disalamkan untuk Tengku Rizal dari Aceh Timur ini juga dari Aceh Timur. King Abdul Aziz, Palembang Kota Sumatera Selatan hadir. Waalaikumsalam. Salam silaturahim Wong Kito Galo. Ini Wong Palembang banyak juga sini malam ini. <laughs> Wong Kito Galo. Saking kangen dengan Palembang yo, tidak makan pindang patin. Nah. Abdul Rahman, salam dari Madura. Maaf kalau penolak sihir, menolak sihir. Yang penting satu perkuatkan solat, ya, perbetulkan solat. Kemudian perkuat zikir. Ya, banyak ayat-ayat, surat-surat dalam Al-Quran untuk menolak sihir Seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang dibaca di istiqomahkan Termasuk ayat kursi Ayat kursi dibaca pada solat Kemudian Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq dan An-Nas InsyaAllah M. Khalid Min. Assalamualaikum bang, salam dari Kalimantan Selatan Penjara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk semua sahabat yang tengok Yang sedang tengok live ni Sila tap-tap layar sila bagikan juga salin tautan ataupun share berbagi berkongsi untuk yang lain insyaallah dapat pahala semua sahabat moitera Tera 180 Assalamualaikum salam kepada Malaysia buat semua Waalaikumsalam salam juga daripada uh, Jawa Barat ni daripada Sirna Rasa ini pondok pesantren uh, pondok pesantren tempat majlis kita untuk baik untuk perubatan untuk kita Mengambil talian zikir ini di sini. Dia berpusat daripada. The Central of. Uh, Toriko. Kodir. Dan ya, Naksabandia. Okey. Abacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggi. Saya orang Pelembang. Waalaikumsalam. Kita orang Pelembang kalau sini. Banyak juga. Terima kasih. Uh, untuk Abida. Betul Tengku. Rahsia Allah harus kat balai pengajian. Betul. Rahsia Allah itu adalah tidak boleh dibuka kepada siapapun kepada umumnya. Mesti rahsia Allah dibuka kepada orang-orang yang kendaki. Allah memberi kehendak, memberi kehendak, kekuatan, rezeki, ilmu kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi kalau kita sudah dikehendaki Allah akan ada jalan untuk kita dapat menerima ilmu Allah termasuk ilmu rahsia Allah. Ilmu rahsia Allah ini tak dapat kita bagi kepada orang awam. Mesti di dalam satu muzakarah, dalam satu talian ilmu, ya, duduknya macam ni malam kita berkongsi dengan ahlinya. Tak, tak tak boleh dengan publish nanti salah jadi fitnah. Eh ahli terima kasih Kalimantan Selatan Muhammad Yusuf itu baru betul masalah tauhid betul alhamdulillah. inggi uh, terima kasih Azam daripada Malaysia, salam dari Melayu Riau, Melayu Riau alhamdulillah. Uh, Melayu Riau duduk di, di mana? Dudukan mana? Kami baru saja lepas acara dengan Sultan Syah Serindapura, Sultan Al Salib Sarif Nazir Abdul Jalil Sabudin. Kemudian juga dengan uh, Raja Air Tris Melayu Kampar dengan Sultan Batu Haim Yunus Abdullah Rahmat Soalhaj ini baru beberapa hari yang lalu untuk sahabat-sahabat Melayu Riau. Bindo TV, salam wong Kito salam juga wong Kito King Abdul Aziz, terima kasih, Lipi Fotografi, caca, ding Lipi Fotografi, Lipi Kinal, salam pula, Sandi Pondok Santren Sirna Rasa di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Indonesia, untuk Api Jurai, Kundang Kaci di Kinal, di U, di Kunal, terima kasih. Anton Subrata, terima kasih menyukai live, bantu sahabat-sahabat, bantu tap-tap layar bantu bagikan salin tautan uh, kami akan mengudara kurang lebih sekitar 25 menit lagi ke depan dan insya Allah tolong dibagikan sehingga kita dapat berpala karena ini bukan mudah, ini langka. karena kami langsung di sentralnya nih sentral spiritualnya, salah satu tempat yang menjadi pusat spiritual khususnya merupakan uh, pusat uh, Torekoh, Kodir Naksabendia terbesar di Nusantara ini Nah, di dunia ini, di dunia ini, dunia ini dunia. terbesar di dunia ini. Nah, Tarekat Qadir Bandia Jadi silakan sahabat bagikan salin tautannya, bagikan dan bantu tap-tap layar. Kita akan berbincang kembali dengan yang mulia Tengku Rizal, salah satu wakil Talkin Tarekat Qadir Nakshabandi, Sir Narasa dan beliau kebetulan bersama kami dan menyupur kami dari Bandung tadi menghantarkan kami ke sini dan kita akan berbincang kembali. Uh, yang mulia Tengku Uh, sebetulnya um, tariqah kudirin naksabandia ini apa yang diharapkan kepada kita semua umat Islam apa sebetulnya yang diharapkan dengan adanya toriko kudirin naksabandia alhamdulillah uh, mengharap yang pertama daripada segala sesuatunya yaitu ridha Allah ya kan? ridha Allah dan ridho daripada rasulullah baginda muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan ridho allah wa ridho rasulullah ya kan ridho kedua ya kan eh, apa itu dalam bentuk eh, menyebarkan saya ini adalah salah seorang petani petani anti gempa jadi tugas eh, kami untuk Menyebarkan kalimat La ilaha illallah ke seluruh alam. Masya Allah. Ada tugas dimana uh, pada saat uh, menjadi uh, seorang jamaah tablik. Uh, itu menyebarkan dari pintu ke pintu. Ayo sholat. Kayak kita saudara seiman. Dengan kalimat Tauhid La ilaha illallah. Begitu pula kami. Seorang petani anti gempa kami petani anti gempa yang ditempa yang dituntun dibimbing oleh mursid kami mursid yang ke 38 ya kan kenapa segala suatu sesuatunya uh, banyak sekali yang dibilang karomah uh, karomah daripada uh, guru agung uh, mursid kami yaitu kenikmatan yang bisa dirasakan oleh kami kami ini ikhwan wal akhwat, ya kan? Toriko kudriyah naksabandia. Ketika masuk ke ranah Toriko, ketika masuk ke ranah Toriko nih ya, ini e, masalah tauhid, keyakinan kita kepada Allah. Kita ranahnya masuk ke dalam e, Toriko. Kita harus yakin dengan ilmu yang kita pelajari, ya kan? Ya izin sebelumnya, saya adalah orang yang hijrah beberapa kali mencari masya Allah ilmu guru untuk bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah ya kan ketika itu masya Allah banyak sekali teman-teman ayo ikut kajian ini kajian ini tapi saya kok lebih nikmat merasakan mengharapkan nih mengharapkan bisa ikut bertorikoh harapan saya harapan semua kita ikhwan wal akhwat anak Naksabandiah ini supaya uh, terjadi suatu peradaban dunia di mana kalimat Tauhid La Ilaha Illallah itu terus ditancapkan dimanapun, kapanpun, di saat apapun ditancapkan terus itu harapannya supaya uh, ini bukan ajaran dan ini bukan suatu uh, oh ajaran baru nih bukan kami bukan ajaran kami bukan ajaran baru ya kan kami menjalankan ini ini adalah torikoh. Torikoh itu orang yang yang hobi berzikir hobinya zikir mengingat Allah ya kan ketika orang bertanya oh cara mengingat Allah kan mudah saja ya kan cara mengingat Rasulullah kan mudah saja dengan salawat ya kan perbanyaklah salawat wow, itu sudah diajarkan dan ditanamkan juga ke kami perbanyak salawat kami mempunyai salawat rajanya salawat ininya salawat namanya salawat Bani Hashim Ya yeah, kan? Salawat Bani Hasim seperti apa? Allahumma salli ala nabiyil hasimin Muhammadin wa ala alihi Wasallim tazlima Allahumma Salli ala hasimin, wa ala alihi, Perbanyak zikir ini juga sama Kami zikir dan salawat harus seimbang Mengingat Allah dan mengingat Rasulullah Ya kan Allah cinta kepada Rasulullah. Kenapa kita seorang hamba tidak juga cinta kepada Rasulullah? Kita akan memperjuangkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi harapan kita sebagai ikhwan daripada Toriko Kodrian dia bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan perpecahan. Oh 73 golongan. Merasa yang paling sunnah, ya kan? Merasa, oh, saya paling sunnah, sunnahnya yang seperti apa, ya kan? Sunnah kan banyak, ya kan? Sunnahnya yang menjalankan perintah Allah, meyakini Al-Quran dan Al-Hadis, ya kan? Nah, mursid kami, masya Allah, membimbing kami, Quran dan Hadis, masya Allah, beliau terus memberikan kami, ya kan? Uh, pembelajaran diri, ya kan, untuk terus mengingat daripada Allah, itulah uh, yang bisa saya sampaikan. Karena kita menuju ke kesucian jiwa. Semua manusia tidak ada yang suci, tapi jiwanya harus dibersihkan, disucikan dengan apa? Dengan kalimat La ilaha illallah. Uh, itu saja. Terus jikir yang dalam hati hanya saya hanya saya nih sama Allah saja yang tahu ya kan zikir itu tidak boleh dikasih tahu kalau sudah masuk ke ranah kalau sudah dapat hak talqin dari kami kami buka zikir tersebut supaya lebih banyak lagi detak jantung kita terus dimanapun kapanpun di saat apapun di saat susah di saat senang apapun itu kita merasakan kenikmatan karena kita berzikir kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sahabat pemirsa, para ikhwan ahwan para pecinta zikrullah, para pecinta Rasulullah sallallahu kita berkongsi, kita berbagi tentang tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah dan juga tentang pondok pesantren Sirna Rasa dari pesantren Sirna Rasa di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat Indonesia. Tetaplah istiqomahkan zikrullah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir akan menghantarkan kita insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah La ilaha illallah dakhoral jannah. Barang siapa yang mengucapkan di akhir kalamnya melafazkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan tempatkan kita di surganya insyaallah. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf yang tidak tersalam, tidak tersapa. Sahabat-sahabat mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf lahir batin kami akan undur diri daripada sahabat Mirsa. Dukung terus perjalanan perjuangan kami dakwah jalanan. Terima kasih yang sudah tap-tap layar yang membagikan salin tautan yang menyimak dan juga yang membagikan gift dan semuanya. Semoga ini pahala untuk kita semua. Baik yang hadir, secara live ini maupun juga mungkin nanti kita buat siaran tundanya dan juga untuk semua sahabat dimanapun berada sahabat-sahabat antarabangsa terima kasih sudah mengikuti live malam-malam hari ini. Semoga sihat sentiasa dalam rindu Allah SWT Dan semoga Allah kumpulkan kita bukan hanya di dunia Allah kumpulkan kita nanti di akhirat Sebab kita cinta kepada Allah dengan zikrullah Mencintai Rasulullah dengan salawat Dan insyaAllah kita akan bersama dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Muhammad SAW Dengan wasilah pada guru mursid-mursid kita Kirim patihah dulu lah Kawasul sedikit لحضرت النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزريعته وعلى بيته وعلى من من كل سئلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال summa ila arwahi silsilah tariqo qadriyah naqsaban ya mahad surya alaih nasa sultan Al fi had wa tullu syekh muhiddin abdul qadir al jalani radhiyallahu anhu, wa abdul qasim al-qadidi asyidi syekh amat khatib asam basi asyidi syekh tol haq alaih sebut Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Asyidi Syekh Ahmad saibul Wafa al arbin Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Maslul Al Qadiri anak Sabani Al Kamil Mukamil Al Muwafaq Al, Al As Samadani Al radhiyallahu anhu وفريم وسلسلتهم ولي بيتهم ولمنكم كل سيلهم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين إنها صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمن ثم إلى أرواه آبائنا وأماتنا وجداتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذي منهم والأو... كل سائل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين Baik, sampai, sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam tauhid la ilaha illallah.